Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjajahan adalah mimpi buruk yang harus kita hilangkan dan menjadi sebuah keadaan yang sangat mengenaskan. Kita sebagai seorang mukmin harus bebas dan merdeka. Kemerdekaan adalah dambaan setiap insan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat mulia yang harus digapai seorang mukmin dalam hidup. Dan alhamdulillah, ya, negara ini sudah merdeka sejak tahun 1945. Sudah 79 tahun ya, Indonesia merdeka. Berharap semoga dengan momentum ya, hari kemerdekaan ini kita bisa meraih merdeka yang sesungguhnya. Merdeka dari penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah yang menciptakan makhluk. Merdeka dari semua kejahatan. Merdeka dari semua hal-hal yang buruk. Dan kita hidup merdeka dengan akhlak yang mulia, dengan ibadah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka menjadi jiwa-jiwa yang mutmain yang Allah panggil dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kemerdekaan hakiki, merdeka untuk masuk dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Selamat ulang tahun kemerdekaan ya, pada tanggal 11 Agustus 2024 yang ke-79. Semoga kita semua diberikan taufik, kemudahan untuk jadi hamba yang merdeka dengan sebenar-benarnya, bukan hanya merdeka di lisan dan di berita saja. Semoga Allah mudahkan juga kita menjadi hamba Allah yang mampu mensyukuri kemerdekaan ini ya, mensyukuri kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya agar menjadi manfaat bagi kita semuanya. Selamat merdeka. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.